Oke guys, bertemu lagi dengan saya di channel Sumbing Fishing. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke guys, kali ini saya akan mencoba untuk mereview tegek lagi ya. Ini dari FL ya guys. Ini FL FNB. FL FNB ya guys, ukuran 4,5. Ini ada motifnya sarang lebah ya guys di bagian sini. Terus kombinasi warna hitam, kuning. Yang bagian sini ngedop ya guys. Ini. Oke. Kita hitung aja ada berapa ros ya. Ini tipikal ros pendek. Oke. Kita hitung guys ada berapa ros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini totalnya ada 14 ros guys. Untuk actionnya ini medium ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di luar ruangan. Actionnya medium. Oke guys, langsung saja kita akan coba timbang ya. Ini beratnya ada berapa gram. Sama nanti kita ukur diameter blanknya ada berapa ya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke guys, langsung saja kita timbang. Sekarang kita nyalakan dulu timbangannya. Ini saya menggunakan satuan gram ya guys. FL 4,5 ini beratnya 1,27 gram ya guys. Oke. Nah saja sekarang kita akan lihat ketebalan blanknya sama diameternya. Kita coba ukur ya. Sekarang kita lepas dulu. Oke guys, kita ukur mulai dari yang paling ujung ya. 0,6, 1,7, 3,0, 4,6, 5,3, 8,1, 9,2, 10,7, 12,0, 13,4, 15,3, 16,5, 18,4, 20,7. Ketebalannya 1,0. 0,8. 0,5. 0,8. 0,5. 0,7. Ini sama ya guys, ketebalannya 0,5 mm, terus yang bagian bawah sini 0,8 mm. Oke guys, langsung saja kita lihat actionnya seperti apa. Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke guys, kali ini saya sudah di luar ruangan ya.
Ini saya akan mencoba untuk mereview action dari TGFL ukuran 4,5 ya guys. Oke, langsung saja kita panjangin semuanya ya guys. Kita lihat actionnya seperti apa. Ini FL 4,5. Ini actionnya medium ya guys. Kalian bisa lihat lenturannya. Ini sangat enak ini guys buat mancing guys. Kalau dapat ikan ini sensasinya dapat ini pakai tege ini. Tingkat kelenturannya juga selaras ya guys. Enak banget ini guys pokoknya guys. Mantap. Kalian bisa lihat ya. Oke guys, kurang lebihnya videonya seperti itu. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan ikuti terus video-video saya selanjutnya. Oke guys, lanjut ya guys.